Kalau bisa teman-teman lihat, itu ada percikan api. Tuh. Ya, ada percikan api. Menandakan bahwa. Oke, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Nah, oke, Bro, jumpa lagi dengan saya di channel Asa Motor. Dan video kali ini saya kasih tutorial tentang cara ganti kabel busi ya untuk mobil Kia Picanto. Jadi kita ganti sendiri kabel businya bisa. Nah, sebelum itu kenapa saya mau ganti kabel businya? Jadi saya ganti kabel busi racing dan ini kabelnya belum sampai baru sampai ya. Ini saya pesan. Oh ya. Jadi mobil saya itu agak pincang. Saya cari-cari penyakitnya di mana, ternyata kabel busi satu bocor, Bro. Jadi api dari busi itu apinya loncat ke dinding. Nanti saya kasih ada videonya. Sebentar kita unboxing dulu ini. Sekalian pemasangan ya, Bro ya. Nah, ini belum kebuka ya. Ini sudah saya pesan. Kita buka ya, kita unboxing ya. Ini ada kabel busi racing ya untuk Kia Picanto Cosmo. Ini masih segel semua, Bro ya. Jadi saya belum buka, saya coba buka ya sekalian. Ini. Kia Picanto untuk 1100 ya. Buka ya, Bro. Nah, ini dia. Nah, ini dia nih kabel busi racing. Ini racing ya, Bro. Di ini ada 4 ya. Nanti kita akan pasang di mobil saya. Oke, ini dia ya. Jadi saya rasa itu saja dari saya. Nanti kita sambung di bagian pemasangan. Jadi ini sudah saya bongkar semua, Bro ya. Sudah saya bongkar maksudnya. Tinggal kita mau pasang, tapi sebelum itu kita lihat dulu ya, yang mana sih kabel busi bocor. Jadi di sini ada yang bocor dan kita akan lihat ya. Saya akan hidupkan mesin dulu. Kalau bisa teman-teman lihat, itu ada percikan api. Tuh. Ya, ada percikan api menandakan bahwa ini bocor ya. Nih. Tuh. Jadi saya mau ganti. Jadi gantinya 44. Oke. Saya mau matikan dulu dan saya akan ganti. Oke, Bro, jadi ini sudah saya pasang. Tadi saya video cuma sendiri ya, pemasangan saya sendiri. Jadi gimana ya, nggak ada yang videoin. Nah, saya kasih anunya saja ya. Jadi untuk sistem hitungan pemasangannya, ini sistem pengapian ya. Itu sistem pengapian, itu dia 1342. Nah, itu dia. Jadi kalian patokan saja 1342. Atau kalau bingung, di sini ada ya. Di sini ada. Mohon maaf, flash saya, HP saya lebih, jadi flashnya nggak kelihatan. Itu nomor 4 ya, ini nomor 1 tuh. Ini 1, nih, ini 1, kita lihat ya, 1, ya di sini, hitungannya dari sini ya. 1, 2, 3, 4, ya, posisi hitungan kabel businya, sistem pengapiannya itu dari depan ya, dari sini. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini sistemnya ya, 1, ini 1, ini 4 ya. Jadi ujung-ujung ya, yang di sini, 1, sini 4 ya, ujung. Jadi ini 1, ini 2 nih. Belum enggak kelihatan ya. Di sini ini nomor 2-nya nih. Sebenarnya kalau kelihatan ini nomor 2. Flash saya lobet ya. Ini 2, ini 3 nih. Jadi 3. Ini 2 3, ini 1 4 ya. Iya, ini 1 4. Itu 2 3. Nah, jadi saat ini 1 ya, ujung sana ya. Nah, 4 ini ujung sini. Dan ini nomor 3 yang di sudut sini, nomor 3 ya, bagian luar nomor 3 itu depan, nomor 2 yang di sini.
Iya, betul. Nomor 2. Iya, ya. Ini nomor 2 ya. Nomor 2 di situ depan ya. Dan ini nomor 3. Lihat di sini. Nah, gini. Ini 3. Ini nomor 3 ya. Dia ada di sini nih. Nih, 3. Hitung dari depan ya. 1 2 3. Tuh. Ya. Ini nomor 4 dia masuk di sini nih. Ini nomor 4. Oke. Kayak gitu. Nah, jadi kita hidupkan ya. Gimana, ada bocor api lagi enggak nih? Kalian. Mesinnya sudah hidup dan ini sudah enggak ada kebocoran ya. Ya sudah bagus. Sudah enggak ada kebocoran. Tadi pincang bocor. Lihat mana kabel yang bocor sih? Ini bisa kelihatan ya. Enggak ada, bukan itu. Gak kelihatan cok, bocornya kecil nih kayaknya. Nah, ini dia bocor kabelnya ya, udah bocor. Oke, itu saja dari saya, terima kasih. Sekalian kita mau lanjut ke video, nggak usah, nanti ada video berikutnya itu. Oke ya, itu saja dari saya, terima kasih telah menonton. Dan tidak lupa saya sampaikan bahwasanya tidak ada kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan dalam kemendaan. Kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan seorang manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam mengamalkan semua perintah Allah, mengikuti contoh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam otomotif.